Roster Dota 2 untuk Asian Games 2022 di Hangzhou, China sudah resmi diumumkan beberapa hari lalu. Kenam player tersebut adalah Dream Mochel, In Your Dream, Womi, DB, Jokem, Varys, dan Hyde sebagai coach. Empat player diantaranya merupakan satu tim Mansion AG. Layaknya roster ESF Romania kemarin, banyak pihak yang mengkritik susunan lineup ini sendiri. Apalagi, lawan-lawan di Asian Games kali ini, banyak player-player berpengalaman yang ngeri-ngeri sedap ikut meramaikan. Seperti roster Malaysia dan roster China. Baru-baru ini, player mid dari Talon Esports dan Timnas ESF Bali 2022, Mikoto memberikan komentarnya mengenai lineup Timnas Asian Games kali ini. Mikoto mengatakan roster Timnas kali ini cukup menjanjikan. Mau itu Dream Mochel mid, In Your Dream carry, ataupun sebaliknya. Semua itu layak dinantikan untuk melihat bagaimana mereka akan bermain sebagai tim. Mikoto juga mengomentari bagaimana harusnya seleksi Timnas berlangsung, yaitu dengan adanya qualifier seperti Face It, bukan hanya buy one limit aja, dan PBSI sebagai organisasi e-sport Indonesia harus bisa menentukan itu jauh-jauh hari, agar persiapannya bisa lebih matang dan maksimal. So, menurut kalian gimana nih roster Timnas Dota Asian Games? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang penting mid-nya gua gak sih? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi konten terbaru dari kita. Stay tune terus di Liga Game Esports TV, your esports channel.